kalau kamu nanti punya calon suami harus bener ya. Karena calon menantu mama itu harus sekufu sama keluarga kita. Sekufu apa sih, Ma? Sekufu itu adalah sesuai dengan ukuran keluarga kita. Seimbang dan tidak timpang. Ya, semoga aja calonnya Malik ini dari keluarga terpandang, cantik bagaikan putri bangsawan. Malik. Mana? Katanya mau kenalin calon kamu sama Umi. Mana? Ini sebentar lagi Ranum mau datang ke sini. Oh iya. Iya. Kayaknya dengar-dengar dia kayak putri raja ya. Ranum itu cantik banget. Ranum itu baik hati. Dia itu bagaikan bidadari. Dia itu seperti putri. Bentar. Halo. Iya deh, aku kesana ya. Aku keluar. Bye. Ma, itu Ranum. Ayo. Kira-kira apa ya mobilnya, Ma? Selamat datang, Tuan Putri. Malik! Apa lagi sih? Apa yang kamu pertontonkan? Kamu bilang dia anak orang kaya, seorang putri. Kamu bohong sama Mama. Malik nggak bohong sama Mama. Ranum ini sangat kaya, Ma. Sangat kaya hatinya. Dan Ranum ini seperti seorang putri, Ma. Karena Ranum memiliki sifat-sifat seorang putri. Dia baik, dia cantik, agamanya bagus, dan soalnya rajin lagi. Terus... Cukup, Malik. Putri, negeri dongeng kali ya, Kak. Dek, kamu gak boleh ngomong gitu dong, Dek. Kamu tahu gak sih, Malik? Kepala Mama ini tiba-tiba sakit. Suruh dia pulang sekarang. Pulang kamu! Mama gak boleh kasar kayak gitu, Ma. Malik, aku pulang gak apa-apa kok. Ya, bagus! Bagus! Berarti kamu tahu diri. Pulang sekarang. Mama, gak boleh kayak gitu, Ma. Malik, aku gak mau bikin kamu ribut sama keluarga kamu. Mungkin keluarga kamu belum siap nerima aku. Aku permisi ya. Assalamualaikum. Pulang! Ranum. Malik! Ranum. Aku ikut kamu ya. Malik, aku gak akan ninggalin kamu kok. Nggak mau bikin kamu ribut sama keluarga kamu. Kamu selesaiin dulu urusan kamu sama ibu kamu ya. Aku akan nunggu kamu kok. Maafin keluarga aku ya. Kamu nggak marah kan sama aku? Kamu nggak benci kan? Aku nggak marah. Jangan benci ya. Aku nggak benci. Aku nggak apa-apa kok. Aku pulang dulu ya. Ibu, saya minta maaf. Assalamualaikum.
balik, balik. Masuk kamu. Apa yang kamu mesti? Tungguin aja, sebentar lagi juga Ranum pulang. Hari ini kan dia nggak kerja lagi off. Tungguin ya. Iya, ini buang-buang waktu saya, Bu, namanya. Emang Ibu nggak bilang sama Ranum kalau saya mau datang ke sini sekarang? Udah dikasih tahu, tapi... Udahlah, saya pulang dulu deh, Bu. Banyak urusan saya nih. Lain kali saya datang sini lagi deh. Mudah-mudahan aja saya ketemu sama Ranum. Kan saya udah ngasih duit banyak buat Ibu. Iya, beres, sip. Pokoknya kalau Bang Mansur kesini lagi, Ranum pasti udah siap. Ranum pasti jadi milik Abang, ya. Iya, awas aja kalau saya nggak ketemu Ranum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ranum, jangan-jangan dia menghindar nggak mau ketemu si Mansur. Aduh, gimana nih? Hah. Dari mana kamu? Dari rumah Malik, Bu. Malik siapa? Ranum, kamu tuh gimana sih? Ibu sengaja mengundang Mansur kemari supaya ketemu kamu pas kamu lagi libur kerja. Kamunya malah menghindar. Kamu sengaja mau bikin malu ibu? Enggak. Kamu tuh gak tahu terima kasih. Dicariin suami yang kaya, kamu malah seenaknya. Bu, belum tentu yang baik buat ibu itu baik buat Ranum. Alah, kamu tuh tahu apa sih? Disuruh hidup enak aja kok susah. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Dari kecil kamu dirawat sampai dewasa, tapi kamu sama sekali tidak menghormati ibu. Ibu, Ranum sayang sama ibu. Ranum hormat kok sama ibu. Mana buktinya? Kapan kamu menyenangkan hati ibu? Anak durhaka. Sekali lagi kamu gak nurut sama ibu, kamu boleh keluar dari rumah ini dan tinggal di kolong jembatan. Tak sepatah kata pun yang dapat ungkap kebesarannya. Dapat melukiskan rahmat-Nya seperti indah asma-Mu ya Allah yang menyejukkan kalbu. Paksa menikah dengan Bang Mansur, tapi kamu tolak kan? Iya, tapi kan aku harus nurut sama ibu aku. Ranum, kamu tenang ya, kan aku udah bilang sama kamu, gak ada yang bisa ambil kamu dari aku. Kalau soal ibu nanti aku cari waktu deh untuk ngomong sama ibu kamu ya. Ibu kamu gimana?
Iya sih Bu, aku... Ya Mama sih menantang hubungan kita sih. Tapi aku tetap sama pilihan aku tetap sayang sama kamu, aku tetap milih kamu. Ya, kamu tenang aja ya. Aku juga yakin kok, pelan-pelan Mama pasti akan menerima kamu. Apalagi kalau udah kenal kamu lebih dalam. Malik, tapi aku takut banget loh. Aku takut nanti kalau kita udah menikah, kita gak disetujuin sama orang tua kita. Terutama ibu kamu. Aku gak mau loh merusak hubungan kamu sama keluarga kamu. Malik. Ranum. Cinta itu gak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang lemah. Tapi cinta itu membuat kita kuat. Cinta itu gak pernah mengajarkan kita untuk menghina diri kita sendiri. Tapi cinta itu membuat kita menjadi bangga. Jadi kamu jangan lemah kayak gini dong gara-gara kejadian siang tadi. Kamu harus percaya sama aku. Aku akan jaga kamu terus. Dan aku janji, Mama pasti akan menerima kamu. Ya tapi maksud aku, kenapa? Kenapa? Karena kamu adalah pilihan hati aku. Dan aku belum pernah loh seyakin ini sama pilihan aku sebelumnya. Jangan nangis dong. Masa Tuan Putri aku sedih sih. Malik, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Mas Atar, Lulik ketemu di sini kita. Siapa nih, Lik? Ini calon istri gue, Ranum. Halo. Ranum. Hai. Jadi gini, ini Mas Atar, ini kakak aku. Ya. Kalau yang cantik ini namanya Farani. Calon istrinya Mas Atar. Cantik kan? Lik, membangun sebuah keluarga itu sama aja lu kayak membangun rumah. Nah, butuh pondasi yang kuat. Kalau bukan cinta, apalagi. Ya kan? Dan kalau gue lihat kalian berdua ini udah punya itu. Jadi, kalian berdua tinggal membangun bagaimana ke depannya. Tuh, Reno. Mas Atar aja dukung kita. Pokoknya aku mau kamu dampingin Malik untuk datang ke akad pernikahannya kita ya. Datang ya? Insya Allah. Nanti saya datang. Makasih ya. Cantik banget, Rano. Kayak bidadari. Mama belum pernah lihat nih kamu kayak gini nih. Kalau Mama lihat, pasti Mama ngakuin kalau kamu tuh cantik.
Ranu, kamu dari mana? Ibu pergi, kamu malah ikut kelayapan. Tapi Ranu udah ngerjain semua tugas dari ibu. Iya, tapi bukan berarti kamu boleh kelayapan seenaknya. Itu, kamu dapat barang-barang ini nyolong uang ibu ya? Astagfirullahaladzim, enggak lah bu. Ini lihat sih, ini lihat. Baju, perhiasan. Dari mana kamu dapatkan barang-barang ini? Pasti dengan cara yang tidak halal ya? Cara yang tidak benar? Enggak bu, ini punya Malik bu, ini Ranum dapat dari Malik. Bohong kamu, bohong. Ibu Malik, bohong. Besok Ranum mau pakai. Kamu jangan bohongin ibu ya. Kamu pikir ibu nggak tahu pergaulan anak zaman sekarang? Barang-barang ini ibu sita. Ibu tolong dibalikin barangnya bu. Enggak. Anggap aja ini ganti rugi karena kamu nggak mau ketemu sama Mansur. Itu merugikan ibu. Ibu. Udah datang kak? Kayaknya sih belum. Ya ampun kak, nanti juga kalau datang pasti dikasih tahu. Cie, nggak sabaran banget sih. Ya abisnya di jam segini belum datang juga. Ada yang lihat handphone kamu nggak? Loh, kamu emang naruhnya di mana? Aku juga lupa sih. Soal aku menolong Franu. Nggak ada. Aku gak bisa tampil cantik hari ini. Maafin aku. Aku gak bisa tampil sepadan hari ini. Sepertinya ini yang dimaksud dengan Bu Samira. Undangannya, Pak? Iya, Pak. Tapi saya nggak pakai undangan karena saya langsung diundang sama pengantinnya. Maaf, Mbak. Semua yang masuk ke sini itu harus pakai undangan. Terus saya bagaimana ya, Pak? Rasain. Memangnya gampang apa masuk rumah orang? Lagian kepedean banget sih itu cewek. Siapa? Tuh kak, lihat deh. Ampun, pakaiannya kampungan banget. Udah kayak mau kerapat RT aja. Mila, ngomongnya gak boleh kayak gitu dong. Yaudah, ikut kakak ya. Keluar! Keluar! Pak! Keluar! Keluar! Apa-apaan sih ini? Kamu gak apa-apa kan? Ini pak, orang ini gak boleh masuk pak. Kenapa dia gak boleh masuk? Ada apa ini? Ada apa? Ini bu, orang ini nggak boleh masuk. Ya Allah, siapa yang nggak boleh izinin dia masuk? Sudah. Ayo masuk. Yuk, belakang saja. Gitu lagi deh, nggak boleh kayak gitu lain kali ya. Iya pak. Kok dia bisa ada di sini sih, Ma? Mama juga nggak tahu. Mama kan udah umpetin HP-nya. Bahkan mama udah suruh ke toko kue. Ya Allah, percuma aja mereka masih berduaan. Ma. Ranu. Ini Ranu. Pacar aku. Calon istri aku. Nung. Hmm?
Ranum, ini Jamila, adik aku yang paling aku sayang. Kalau ini Kak Fadia, kakak aku yang paling cantik, dan ini suaminya, Mas Jody. Ya ampun, kamu itu cantik banget ya? Kamu tuh apa-apaan sih? Bener, Ma. Cantiknya tuh alami banget, lihat ya. Dia gak perlu kolesan makeup. Kamu paling pinter deh, Mal, cari calon. Makasih, Kak. Kalau Mas Atar, kamu kenal kan? Hai. Mas Atar sama Mas Jody itu satu kantor sama aku. Ya, perusahaan keluarga. Ngapain lagi ngomongin perusahaan keluarga sama orang kayak dia? Makin mata duitan aja nanti anak itu. Ada yang mau aku kenalin sama kalian semua. Paris? Kenalin ini Paris. Halo, saya Halo. Paris. Atar. Halo. Halo semuanya. Paris, kenalin ini Atar. Ini istri saya. Ya, calon pengantinnya yang mana? Saya calon pengantinnya, cuman mempelai wanitanya belum datang, mungkin sebentar lagi. Selamat berbahagia ya. Ya, terima kasih ya. Pak, Pak, bisa lebih cepat sedikit nggak, Pak? Soalnya caranya udah mulai tadi saya kelamaan di salon, Pak. Baik, Bu. Atar, kamu sabar ya, sebentar lagi Farhani datang kok. Ya. Sebentar ya, Ma. Ya udah aku tungguin ya. Awas Pak, remnya belum nih Bu. Rani? Rani? Tadi gue telepon Rani. Rani teriak. Mas, lo tenang, Mas ya. Gini, biar gue cari tahu deh. Nanti lo gue kabarin secepatnya. Lik, lo kabarin secepatnya ya. Halo, Lik. Lik, gimana udah ada kabar? Aku lagi di rumah sakit, Mas. Mas bisa kesini sekarang, Mas.
Mas. Atar, Atar, yang sabar ya, yang tawakal. Mas, yang kuat ya. Ini kehendak Allah, Mas. Kita nggak tahu rahasia Allah, Mas. Yang kuat ya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kelapangan hati untuk mereka yang ditinggalkan. Terutama Mas Atar. Mas Atar. Mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Aku gak bisa kehilangan kamu. Aku gak bisa kehilangan kamu, Ra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setahun yang lalu, aku hampir jadi istrinya Mas Abi. Kalau aja kanker itu gak ngerenggut nyawanya. Semenjak Mas Abi meninggal, pandangan hidup aku benar-benar berubah. Semua gak ada artinya tanpa Mas Abi. Menjelang Mas Abi meninggal, aku terus berdoa. Tuhan boleh ambil apapun yang aku punya, asal jangan Mas Abi. Tapi aku sendiri ngerasain, Mas, bahwa cinta itu jauh lebih kuat daripada kematian. Meskipun cinta itu sendiri gak bisa mencegah kematian. Karena sekuat apapun kematian itu berusaha memisahkan aku sama Mas Abi, gak akan pernah bisa. Sampai aku sendiri yakin bahwa kehidupan itu jauh lebih kuat daripada kematian. Kemana sih tuh anak? Kamu tuh gak bisa ngelak lagi. Kamu harus nikah sama Mansur. Tapi Bu, jangan dipaksa. Kamu tuh memang harus dipaksa. Apalagi sih yang dipikirin? Hah, cinta. Kamu juga lama-lama akan mencintai dia. Yang penting dia tuh kaya, banyak duitnya. Dan dia sudah janji sama ibu. Dia mau ngasih duit sama ibu. Tapi apalagi kamu tuh kenapa sih? Ibu capek, capek jadi orang miskin. Pokoknya kamu harus menikah sama Mansur. Ibu. Om, sorry om, nggak sengaja. Nggak sengaja matamu. Punya mata lihat-lihat dong kalau bawa motor. Aduh, kamu pasti nggak punya SIM ya. Aduh. Belagu kamu ya, baru bawa kendaraan udah pecicilan kayak pembalap kamu. Kenapa sih marah-marah mulu om? Siapa yang minta maaf? Eh, orang miskin kayak kamu memang begitu. Ayolah, sesama miskin dilarang saling hina. Ah, kayak situ bagus aja. Badan udah bantet, ceper. Jangan. Asal om tahu, kalau om punya anak gadis, cuy, saya ogah sama carinya. Cuy juga. Saya juga gak mau punya mantu kayak kamu. Jangan sembarangan ngomong ya om. Katengkong saya udah dari kecil sering dibacain tuh. Dalam air yang ada baskom. Diliatin di situ. Kalau misalnya saya itu nanti punya pacar atau gak calon bini, yang levelnya bagus.
tingkatan tinggi, bibit, bebet, bobotnya jelas. Nggak kayak situ, apaan? Baru supirnya belagu. Eh, nih tuh, mendingan tuh diurusin tuh mobil tuan lo. Ntar kalau kotor, diomelin dipecat lo. Hei, jangan banyak bacot kamu. Ganti rugi, saya sudah sakit ini. Ganti, enak aja. Kalau ada juga minta ganti saya. Uang kaget, situ mau ganti. Apa-apaan kamu? Ah, bodoh, gue mau kerja. Eh, tunggu dulu. Ah, supir. Tolong, Boris, mobil. Hei, hei. Semprol kamu ya. Iya sih, Bu. Eh, Mas Atar. Mas Atar, sini dong. Gabung sama yang lain. Yuk. Iya, Bun. Hari ini kan Atar ulang tahun. Iya kan? Hai. Masya Allah, Atar. Mama minta maaf ya, Mama lupa. Abis selama ini kita sudah lama tidak senang-senang. Sedih-sedih terus. Yuk kita rayain aja sekarang. Ya? Gak usah, lagi aku juga anak kecil kan. Lo emang rayain ulang tahun itu untuk anak kecil aja. Rayain ulang tahun itu kan untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita laluin, apa yang mau kita kejar, ya kan? Tapi gak usah ada pesta, mah. Agar. Gimana kalau kita bikin pesta kejutan aja untuk Mas Atar? Untuk ngibur dia. Gimana? Inisiatif kamu bagus juga ya, Paris. Makasih ya, cantik ya. Iya. Assalamualaikum. Ranum. Jangan ganggu dia lagi, dia tuh sudah mau menikah dengan orang lain. Enggak, Bu, saya... Aduh, kamu tuh cuma bikin pusing kepala saya. Kamu tuh gak kesian sama Ranum. Dia itu dari kecil sudah kerja cari uang, cari uang, cari uang. Tapi gak kaya-kaya, uangnya gak kekumpul-kumpul. Dan nasib dia tuh gak berubah. Makanya sekarang ini ibu mau menikahkan dia dengan orang kaya. Orang yang bisa menyenangkan dia dan memanjakan dia dengan harta. Dan nasib dia juga bisa berubah. Ibu, insya Allah saya akan membahagiakan Ranum. Ah, kamu tuh bisa apa sih? Bisa apa? Modal kamu apa? Hah? Hah, modal kamu tuh cuma tampang buat nipu anak saya Ranum. Iya kan? Iya. Insya Allah saya gak akan melakukan itu, Bu. Ah, saya jadi pengen tahu kamu tuh anak siapa sih? Kok berani-beraninya deketin Ranum? Jangan-jangan orang tua kamu juga gak jelas, gak tahu siapa. Maaf, Bu. Saya anak ketiga dari Ibu Haja Samira. Kalau ayah saya sudah meninggal, Bu. Bapak kamu siapa? Ayah saya Haji Arifin Hendra Putra. Masya Allah, Haji Arif. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Haji Arifin Hendra Putra itu orang kaya, orang terkenal. Masa kamu anaknya? Yang benar kamu kalau ngomong. Saya anaknya, Bu. Benar kamu anaknya? Kamu serius? Iya. Jangan bohong ya, kamu jangan macem-macem. Iya, Bu, saya nggak bohong. Aduh, aduh, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Aduh, maaf ya, tante panggilin Ranum dulu, kamu tunggu. Aduh, lupa. Mau minum apa? Panas, dingin, atau anget? Biar tante buatkan minuman yang istimewa. Ibu Haja Samira itu kok udah lama sih nggak pernah nongol di TV? Maaf, jadi banyak ngomong. Daripada nunggu di luar, kita nunggu di dalam aja yuk. Yuk, sekali nunggu Ranum, ayo. Ayo masuk, silakan. Permisi, Bu, ya. Iya, iya, iya. Ayo, Ranum. Ayo. Ranum. Ibu tinggal dulu ya. Enggak kok. Sama sekali gak marah? Iya, enggak. Gini, hari ini kan ulang tahunnya Mas Atar. Nah, aku itu pingin ngajak kamu. Ya, anggap aja kamu
datang karena aku, karena Mas Atar, karena Umi. Dan biar Mama sama Mila itu terbiasa ketemu sama kamu, Rano. Aku harus izin sama ibu dulu ya. Oh iya deh, biar aku yang izin aja, ya. Loh, kalian mau kemana? Gini, Bu. Jadi sebenarnya hari ini itu ulang tahunnya kakakku, Mas Atar. Dan aku ingin ajak Ranum untuk merayakan hari ulang tahun kakakku. Ya itu juga kalau misalnya ibu mengizinkan. Sekalian ketemu sama mama aku juga. Terus ngomongin soal pernikahan, Bu. Oh gitu. Iya. Ranum, kamu pergi ya. Sekarang kamu beres-beres ganti baju. Iya, nggak apa-apa. Dan Malik, ayo aku minum dulu. Maaf, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo diminum dulu. Terima kasih, Bu, ya. Mari, Bu. Iya. Ranum, hati-hati ya. Iya. Ayo ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya besanan sama keluarga Arifin Hendra Putra. Ah, mimpi aja nggak berani. Aduh, tuh ondel-ondel ngapain lagi kemari? Ya, daripada urusannya malah bikin puyeng. Udah deh, dengan masuk aja. Pak, pasang iklan di majalah saya. Sebulan aja. Majalah saya ini kan terbitnya mingguan. Jadi produk Bapak bisa muncul 4 kali. Saya kasih bonus 2 kali deh buat Bapak. Terima kasih. Tapi saya tidak tertarik. Pak, majalah saya ini memang baru terbit. Tapi oplah edisi pertama kemarin saja sudah 200 ribu eksemplar, Pak. Cakep. Ini ide yang paling cakep yang pernah saya dengar. Secakap orang yang ngomong. Belum kenalan kita. Mona. Huh? Monas? Mona. Mona Magnolia. Kenalkan, Vicky. Yulfikar. Edna. Nama KTP-nya nembak awak apa? Ah, ini kan lagi bisnis. Ah, bagaimana kalau misalnya... Pak, nggak usah banyak mikir. Udah. Kita pasang iklan 1 tahun. Hah? Eh, Neng, kalau misalnya kita pasang iklan 1 tahun, dapat bonus, Pan? Itu pasti, Pak. Jadi. Pak, makasih banyak ya, Pak. Akhirnya Bapak setuju juga pasang iklan di majalah saya. Terima kasih, Pak. Nanti invoice-nya segera saya kirim. Saya pamit dulu ya, Pak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya, Pak. Terima kasih. Mari, mari. Iya. Hati-hati, Neng. Di jalan banyak rampok. Aduh, Pak, kira-kira dong. Nih, pala Piki, dipitrain. Main cocola aja. Bocah gendeng. Ngapain kita buang-buang duit hanya untuk memasang iklan di majalah baru seperti itu? Kita ini dalam penghematan, Dodol. Bisa-bisa gajimu saya potong untuk biaya iklan itu. Mau? Tak elah, mainannya gaji mulu sih. Udah gaji kecil main potong aja. Ah, nggak berperi kemanusiaan. Payah. Keluar. Enggak. Keluar. Keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lantainya ada pestanya? Iya dong, Kak. Ini kan surprise party idenya Kak Paris. Paris, ayo cepet panggil Atar. Sebentar ya. Ini boleh buat apa gak sih? Atar, aku
aku mau kamu lihat sesuatu. Sebentar aja. Pasti kamu gak akan nyesel kok. Ayolah. Ayolah, Mas. Surprise! Apa-apaan sih nih, Ma? Kan aku udah bilang, Ma, aku gak mau dirayain. Ayolah, Atar. Ya? Iya, Mas Atar. Kita harus mensyukuri setiap hari dalam hidup kita. Aku juga yakin kok Farhani pasti pingin kamu senang. Gue yakin kok Farhani pasti pingin kamu senang. Jangan sebut-sebut lagi nama yang aku lupain, Paris. Mas Atar, maaf Mas Atar, aku sama sekali nggak ada maksud ke situ. Mestinya aku gak ngungkit-ngungkit namanya dia ya. Maaf ya semuanya. Aku udah ngerusak pesta ini. Paris, tante minta maaf sama kamu ya. Kasihan kamu, Paris. Kamu sudah berkorban buat semua ini. Kamu sudah melakukan ini buat Atar. Tapi kamu jadi kena getahnya. Aduh, Mas Atar gimana sih? Paris, kamu yang sabar ya. Kamu tahu sendiri kan kondisi Atar sekarang kayak gimana? Aku ada kabar gembira buat Papi. Aku dapat kontrak iklan besar untuk majalah aku, Pi. Terus mereka mau masang untuk jangka waktu setahun. Aku seneng banget, Pi. Luar biasa. Anak Papi betul-betul hebat. Terus kapan kamu mulai kerja? Secepatnya, Pi. Ah, bagus kalau gitu kamu istirahat dulu. Ya? Udah lama ya, Kak Paris gak main ke rumah? Ya, sejak ulang tahun Atar itu. Mungkin Kak Paris sedih abis dibentak sama Mas Atar. Ya, kadang maksud kita tuh baik. Tapi orang bisa menangkapnya jadi beda. Halo, Mas Atar. Aku pikir kamu gak mau ngomong lagi sama aku. Paris. Aku minta maaf ya. Udahlah, aku udah ngelupain kok. Iya, tapi sekarang kamu jadi jarang ke rumah. Mama, Mila, Umi semua nanyain kamu, Paris. Katanya kamu marah ya? Itu justru karena aku pikir kamu yang marah sama aku. Aku gak marah kok. Beneran kamu udah gak marah? Iya, sekarang aku udah gak marah. Ya udah, kalau kamu beneran udah gak marah, mau gak kamu kalau aku ajak kamu dan keluarga kamu ke ulang tahun aku di Puncak? Kamu ulang tahun? Iya. Mau ya? Sekalian kamu ngerayain ulang tahun kamu itu, nak?
Oke. Wah, nggak nyangka ya acara pesta ulang tahun kalian berdua diadain besar-besaran kayak gini. Ya karena aku mau pesta ini tuh benar-benar berkesan untuk kalian semua. Iya sayang, ini pastinya tidak terlupakan kok buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Awas! Ya ampun. Masya Allah. Kamu gak apa-apa kan? Kamu tuh ngapain sih? Lagian setiap acara di keluarga ini selalu aja kamu ada. Maranum kan ikut aku, Ma. Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa kok, ya. Paris. Paris, udah. Lagian biarin aja lah. Dia juga kan gak sekufu dengan keluarga kita. Diapain juga percuma. Mama gak boleh gitu dong, Ma. Gak apa-apa kok, ya. Umi mau diambilin apa? Ah, tidak usah. Umi sudah kenyang. Malik, Mama mau bicara sama kamu ya. Malik, Mama mau bicara empat mata. Ayo. Ren, sebentar ya. Nanti aku balik lagi, sebentar lagi. Ya, sebentar. Malik, apa menurut kamu, apa Paris itu bisa menggantikan Fahrani di hatinya Atar? Apa gak terlalu cepat, Ma? Iya, Mama tidak mau aja Atar itu terlalu lama berduka. Memangnya kamu gak kasihan sama kakak kamu? Ya, kasihan sih. Iya, menurut Mama, Paris itu anak yang baik. Mama pikir dia bisa mendampingin Atar kelak menjadi istrinya, ya? Ya kalau itu untuk kebaikannya Mas Atar, aku sih setuju aja sih, Ma. Lagian, untuk saat ini ya memang Paris sih teman wanita yang paling dekat sama Mas Atar. Sini mama kamu ngelarang aku deket-deket sama kamu lagi, deket sama keluarga kamu lagi. Maksudnya? Tadi kan mama kamu manggil kamu. Oh itu. Kamu jangan negative thinking dong. Tadi mama manggil aku itu, nanya sama aku, nanya pendapat aku. Paris itu cocok gak sama Mas Atar? Cuman ya itu. Oh gitu. Iya. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira Paris cocok gak sama Mas Atar? Cocok. Tapi ya, semua kan tergantung Mas Atar. Gitu ya. Kalau kita berdua, cocok gak sih? Cocok dong. Paris? Tante. Tadi Tante udah bicara sama Malik. Soal apa, Tante? Soal kamu dan Atar. Maksudnya? Ya, begini ya, Paris. Kamu dan Atar pernah mengalami nasib yang sama. Ya, siapa tahu kalian berdua mau berbagi. Kamu mau kan? Ya, kalau aku sih sebenarnya terserah Mas Atar aja kok, Tante. Makasih ya, Paris ya. Ya,
Minimal kamu udah setuju. Iya, Tante. Hanum dengar soal Mas Atta sama Paris. Selamat ya. Hidup itu harus realistis. Fahrani itu tidak akan kembali lagi. Mama juga gak mau lihat kamu terus-terusan kayak gini. Paris itu adalah anak yang baik. Dia lemah lembut, perhatian lagi sama kamu. Mama juga sudah tanya sama dia. Dia setuju kok. Ma, aku gak bisa ngelupain Fahrani secepat itu, Ma. Mama ngerti, Atar. Tapi sampai kapan kamu mau kayak gini? Udah lama aku gak mikir masalah ini dulu, Ma. Mas, waktu ini terus berjalan, Mas. Dan tanpa kita sadari, waktu untuk kita itu sudah habis. Satar, di sini dingin loh. Nanti bisa sakit. Mas, Ranum dengar soal Mas Satar sama Paris. Selamat ya. Mas, mungkin Paris itu kayak malaikat yang dikirimin sama Allah buat Mas Atar, buat gantiin Fahrani. Memang benar kok, kesedihan terus-menerus kayak gini juga gak baik. Terkadang memang seseorang itu harus membuka hatinya lagi. Jatuh cinta lagi. Gak boleh sedih kelanjutan kayak gini. Semua keluarga Mas Atar itu cuma pengen lihat Mas Atar itu mendapatkan kebahagiaan lagi. Semua keluarganya Mas Atar itu sayang sama Mas Atar dan gak mau ngeliat Mas Atar sedih kayak gini. Makasih, Rano. Mama sangat bahagia untuk kalian berdua. Dan Mama pasti doakan kamu, Atar. Agar kamu cepat dapat kebahagiaan lagi, ya. Kalian itu jangan menunda lama-lama. Cepat-cepat saja untuk diresmikannya. Iya. Permisi sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Untungnya ada Paris ya. Iya. Dan aku yakin ikatan keluarga kita pasti akan semakin kuat. Aku ambil makanan penutupnya dulu ya. Gitu.
Itu kan Paris. Tadi katanya dia ke toilet. Misi kita yang pertama udah berhasil. Aku akan segera nikah dengan Mas Atar dan masuk dalam keluarga Ibu Hajah Samira Arifin. Terus semua rencana kita bisa dijalankan. Paris itu gadis yang baik. Mana mungkin dia punya niat jahat sama Atar. Bersamaan dengan acara ijab kabul kakaknya Malik, saya mengumumkan bahwa sekarang Ranum dan Malik sudah resmi bertunangan. Ya Allah yang menyejukkan kabul.